Ini siapa? Mama! Cerita misteri berkelindan di Kalianda, Lampung Selatan. Kali ini tentang sebuah pantai bernama Cukubunut. Jamak orang tahu tentang pantai yang banyak memakan korban ini. Lalu mitos berkembang setelahnya tentang sebuah kekuatan gaib yang menaungi tempat ini. Kami pun penasaran. Saat ini saya sudah berada di Pantai Cukubunut, Kalianda, Lampung Selatan. Pantai ini diyakini memiliki energi magis yang sangat kental. Konon banyak sekali orang yang mandi atau berenang tiba-tiba tenggelam hingga nyawanya tak terselamatkan. Assalamualaikum Bapak Sadli. Waalaikumsalam. Pak Sadli, bisa ceritakan bagaimana kejadiannya hingga orang-orang yang berenang atau mandi tenggelam hingga nyawanya tak terselamatkan? Insya Allah, itu yang tenggelam tak tertolong itu awalnya mandi. Iya. Mandi, kemudian ada himbauan dari penduduk bahwa jangan terlalu ketengah. Katanya kami sudah terbiasa berhubung beliau datang ke sini itu tujuannya untuk bersenang-senang mandi sehingga beliau sampai terseret arus hingga tak terselamatkan. Di samping itu banyak sekali makhluk gaib yang bermunculan. Bapak ya. Pernah mengalaminya? Wujudnya seperti apa? Wujudnya berbentuk manusia. Ada yang merupakan tadi dan ada yang merupakan misalnya itu ibu-ibu. Terima kasih Pak Sadli. Ya. Pak Hakim, kira-kira mitos apa nih yang mau kita ungkap malam ini? Ya, mungkin berkenan dengan pantai ya, karena saya juga dapat informasi banyak sekali terjadi kecelakaan. Bahkan rata-rata di antara mereka itu banyak yang sampai meninggal dunia ya. Saya akan mencoba untuk mengungkap apa kematian mereka itu memang ada akibat ulah dari makhluk-makhluk penunggu pantai ini atau memang kondisi alam. Mungkin mitos itu nanti yang saya coba akan angkat di sekitar sini. Ada nuansa magis saat kami berada di pantai ini. Mumpung kental energinya, kami melakukan mediumisasi. Sekejap mediator lupa kendali. Kita cuma ingin tahu tentang situasi di lokasi ini. Bersedia? Siapa Anda? Dinda. Dinda, kenapa Dinda bisa berada di sini, Dinda? Enggak tahu. Biasanya Dinda kalau di sini tempatnya di mana? Di Labu. Ya? Di sini, pantai ini? Iya. Di pantainya? Di pantai. Asal mulanya gimana tuh? Kok bisa Dinda berada di sini? Karena apa? Main. Terus? Apa yang terjadi setelah main? Tenggelam. Udah lama kejadiannya? Udah. Terus apa jasad ditemukan? Jasad Linda ditemukan? Enggak. Masih ada di situ? Masih. Di sebelah mana Dinda masih ingat? Di batu besar. Di batu-batuan sana, batu besar? Hmm. Pernah mengganggu juga masyarakat sini, orang-orang yang berenang di sini? Tidak. Iya. Benar nggak ngeganggu? Sebagian. Oh, sebagian. Kenapa? Ya. Biasanya Dinda kalau mengganggu orang karena apa? Karena di sini banyak orang pacaran. Di sini buat orang kotor. Buat orang kotor. Iya. Dinda situ takut. Kenapa takut? Ada yang suka jahatin Dinda. Takut sama siapa? Ada yang lebih galak di sana. Makhluk juga? Bangsa jin? Wujudnya seperti apa? Kenapa dia bisa menyakiti Dinda ya?
tahu. Mediator ini seperti takut pada seseorang. Siapa yang ditakuti? Sini aja, makanya di sini aja. Sini aja. Jangan ke sini. Rita nggak apa-apa. Jangan ke sini. Rita cuma. Dina keluar sekarang ya. Usai menyadarkan mediator, Pak Hakim seperti berinteraksi dengan seseorang. Ternyata ada keanehan dalam diri Umi. Abi. Seperti ada air menetes dari tangannya. Ada apa ini? Tangannya makin banyak keluar cairan. Karena kayak ngerasa ada energi yang coba masuk cukup kuat sampai banjir. Seperti sudah kami duga, ada makhluk yang masuk ke tubuh Umi. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Seperti larut dalam kesedihan. Siapa gerangan makhluk ini? Mama! Ini siapa? Mama! Aku kan Dinda! Dinda, waktu ketubuh ke laut usia berapa Dinda? Dindanya berapa ya? Berapa? Kira-kira usia Dinda waktu? Dindanya sekolah. Dindanya masih sekolah. Masih sekolah ya? Iya. Jadi Dinda dulu pernah sebagai manusia Dinda ya? Iya. Diam. Tapi sepertinya Pak Hakim punya isyarat lain. Dinda, saya tahu Anda ini bukan Dinda. Anda hanya mengaku-ngaku sebagai Dinda. Anda ini sebenarnya adalah sebangsa jin. Enggak, aku Dinda. Tidak mungkin ruh orang yang meninggal masuk ke dalam jasad ruh atau manusia yang masih hidup. Itu adalah akidah Islam. Saya beragama Islam dan saya meyakini itu. Bahwa ruh orang meninggal telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jikalau yang meninggal belum balik, dia kembali kepada Allah. Tidak mungkin dia gentayangan di alam dunia ini, memanfaatkan masuk ke tubuh orang, berkomunikasi, itu tidak mungkin. Anda jangan membohongi saya, karena saya tahu ilmunya. Ternyata makhluk ini mengelabui kami. Saya bisa buktikan Anda. Dengan cara anak aku Dinda. Saya kan Dinda, anak kecil yang lucu, yang belonang, main air, Dinda, main pasir. Dengarkan kata-kata saya. Anda seorang muslim atau bukan? Tentu bukan. Atau Anda seorang muslim? Jikalau Anda seorang muslim, pasti pernah membaca salah satu firman Allah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Hei, enggak boleh. Mau kemana? Mana? Kemana ya? Tauan kan? Tauan. Ingin saya bacakan ayat-ayat Allah? Lalu siapa Anda?
Energi Anda itu energi makhluk jin, makhluk setan yang sering menggoda manusia. Saya Dinda. Apa yang Anda kehendaki sehingga masuk ke raga itu? Ya! Anda ini siapa? Siapa Anda? Coba katakan kepada kami. Biar semua orang tahu siapa Anda. Dan kenapa Anda sampai mengaku-ngaku sebagai Dinda, padahal Anda itu sebangsa jin yang tinggal di laut sana. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Saya Ratu Ibu. Berarti Anda mengaku sebagai Dinda, betul? Untuk menggoda saya, menggoda orang-orang di sekitar saya agar terpengaruh dengan ucapan Anda, sehingga meyakini sesuatu itu yang bertentangan dengan akidah Islam. Saya hanya menguji Anda. Jadi Anda adalah seorang ratu di salah satu kerajaan di pantai ini. Saya hanya melihat kekuatan kamu. Dengan cara seperti apa Anda melihat kekuatan kamu? Dari setiap pertarungan, setiap interaksi dengan sebangsa kamu. Karena kami berhasil mengungkap sebuah mitos tentang sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Kenapa Anda mencampuri urusan kami? Untuk meluruskan masyarakat yang mempunyai keyakinan bertolak Masih belakang dengan. Masih banyak urusan yang harus kalian. Tidak, ini tanggung jawab kami untuk membuktikan. Itu memang urusan kami. Memang dari dulu antara Adam dan Iblis itu selalu bermusuhan. Itu urusan kami. Mungkin sampai akhir zaman nanti. Ya, itu urusan kami. Dan itu Anda juga tidak perlu ikut campur. Tugas saya untuk itu mengingatkan. Itu urusan saya. Urusan saya juga. Urusan saya. Urusan saya juga. Saya. Lantas maunya Anda ini apa? Menguji kehebatanmu. Kita hanya mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak ada yang hebat selama hatinya selalu tunduk kepada Allah. Itulah sehebat-hebat kekuatan. Di sini kami ingin mengungkap sebuah mitos bahwa terjadinya korban tenggelam di laut ini itu karena apa? Atau karena ulah kalian? Atau karena memang situasi alam? Anda datang ke sini mengusik. Karena begini, saya jelaskan. Banyaknya manusia yang mati tenggelam di pantai ini bergulir sebuah mitos, ada campur tangan makhluk gaib di dalamnya. Kami belum menyimpulkan bahwa setiap kejadian yang menewaskan orang-orang yang berenang di pantai ini karena ulah sebangsa kalian. Kami belum menyimpulkan. Kami baru menyelidiki apakah itu ulah sebangsa kalian atau memang situasi alam. Hanya itu saja. Apa yang ingin Anda tanyakan? Kami hanya ingin mengetahui alasan kenapa yang suka mandi di sini atau berenang tiba-tiba dia bisa tenggelam hingga nyawanya tidak tertolong. Apa yang Anda inginkan? Secara kasat mata dunia atau mata gaib? Dua-duanya. Dua-duanya. Secara alam, Anda bisa mempelajari situasi di sini seperti apa. Pasir. Iya. Dengan datarannya. Dan lubang-lubang di bawah pasir. Ketika air datang. Seorang air di bawah. Menarik. Jadi karena dari faktor alam ya? Memang, sebagian dari kami banyak yang memanfaatkannya. Seperti apa cara memanfaatkan? Dengan menariknya. Menarik ke tengah? Oh, menarik ke tengah laut. Menggunakan apa? Menggunakan keindahan. Apa yang ditampakkan? Keindahan seperti apa? Airnya yang biru, pasirnya yang putih, dengan terlelap dalam keindahan, tanpa terasa dia sudah ada di tengah laut. Memang sebagian dari kami ada yang menggodanya. Biasanya target dari kaum Anda itu laki-laki atau perempuan? Terlelap. Tapi kami menyukai anak-anak. Kenapa alasannya? Anak-anak lebih suka bermain di air. Memang di air ada kerajaan Anda? Ya, itu istana. Betul, ada keyakinan bahwa orang yang meninggal di sini ruhnya Anda pelihara atau bertempat tinggal Anda yang ngasuh.
betul keyakinan tersebut? Saya hanya memelihara daya ingat manusia. Daya ingat ketika manusia? Ketika kejadian menimpa ini, pasti mereka berpikir bahwa kami yang menarik mereka. Jadi hakikatnya ruh itu tidak ada bersama kalian, sebangsa jin? Tidak. Tidak ada. Kami hanya bersama boleh nyata. Lantas Anda mengarang-arang cerita, memanfaatkan situasi tertentu ya, untuk menyesatkan, untuk memberikan keraguan kepada orang banyak. Iya. Karena itu sudah tugas kami. Lantas banyak makhluk-makhluk yang bersemayam di sekitar sini memang. Itu wilayah Anda juga, dataran sini juga wilayah Anda. Iya. Saya yang berkuasa di sini. Seperti apa kehidupan di dunia Anda itu? Bermain? Iya. Bekerja? Nikah? Anda mengenal pernikahan juga? Iya. Sama seperti manusia ya? Tidak. Apa bedanya? Suka kami. Ada agama di dunia Anda? Ada. Apa agama? Agama apa aja? Di kerajaan kami itu tidak ada yang manusia. Seperti kalian. Anda memang menyukai lokasi-lokasi tersebut? Yang arus di bawahnya itu kencang, banyak karang, kelihatannya ombak tenang, padahal di bawah itu arusnya cukup luar biasa. Apa itu memang daya tarik bagi bangsa Anda untuk mendirikan sebuah kerajaan? Iya. Anda suka tempat-tempat seperti itu? Iya. Apa alasannya itu, apa Anda suka itu? Dengan mudahnya banyak kejadian-kejadian yang menimpa. Jadi sekali lagi juga memang Anda suka memanfaatkan situasi ya, di mana Anda bisa menampakkan diri, disembah, ditakuti oleh manusia. Anda hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Iya, betul. Tapi banyak di antara kalian. Kenapa? Suka disembah juga. Suka disembah? Maksudnya apa itu? Suka dihormati. Maksudnya apa itu? Dengan kesombongannya mereka, merasa dirinya hebat. Ya itu manusiawi. Makanya Allah menurunkan Islam sebagai barometer terhadap watak-watak buruk yang ada pada diri manusia. Itu juga kami diciptakan dengan urusan kami sendiri. Lantas Anda kenapa tidak memilih sebagai seorang muslim yang memiliki aturan yang jelas sebagai agama yang Allah turunkan untuk bangsa manusia dan juga bangsa jin? Tidak bisa. Kenapa itu? Tidak bisa. Urusan saya. Ya udah, nggak apa-apa. Ada manusia yang menyembah Anda? Ada. Terus terakhir ini, di sini banyak tersimpan benda-benda gaib. Anda tertarik? Enggak. Sebagai bukti sejarah. Hanya ingin membuktikan saja. Itu pun kalau boleh. Jika Anda mampu, ya. Alhamdulillah. Oke deh. Mau dibantu dikeluarkan? Makasih, Nyi. Kami mencoba mewujudkan benda gaib di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Sepertinya ada benda gaib di lokasi ini. Sayang, nampaknya benda itu berada di laut. Apakah kami mampu mewujudkannya? Datang ombak menerjang selama kami mencoba menarik benda dari laut. Thank you.
hasil dari tadi Pak Haki mencoba menarik ya benda gaibnya. Jangan ikut maju bos, santai aja. Alhamdulillah, kami berhasil mewujudkan benda tersebut. Jadi tadi saat Pak Hakim berada di tengah laut, Pak Hakim menemukan ini ya, benda gaib ya, berupa mustika, batu. Batu mustikanya bermotif garis-garis. Tak berapa lama, batu tersebut hilang. Batunya. Pak Hakim, ini hikmah apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ya, menurut saya sangat menarik ya. Ternyata memang begitulah tipu daya jin gitu. Dia pertama mengaku sebagai Dinda, dia sempat menjanjikan sesuatu dan dia juga memberikan, cuman memang ya sekali lagi jin itu penuh dengan tipu daya. Apa tadi ketika komunikasi dia mau memberikan apa benda mereka gitu. Saya meyakini, saya memang berkata untuk membuktikan gitu. Dan image saya itu, pemikiran saya dibuktikan dan diberikan gitu. Istilahnya bisa kita pakai untuk kenang-kenangan atau apa namanya ya, untuk cendera mata. Tapi ternyata tadi ada komunikasi, dia bilang saya telah membuktikan adanya benda kami gitu yang berbentuk mustika, mustika batu pasir. Terus kemudian kami akan mengambil kembali gitu. Makanya ketika batu itu hilang saya enggak kaget. Mudah-mudahan perjalanan kita malam ini dapat memberikan sebuah hikmah, pelajaran bagi kita semua, khususnya hamba Allah yang muslim, agar mereka harus senantiasa waspada terhadap tipuan setan, tipuan jin yang pada hakikatnya akan menjerumuskan kita. Caranya bagaimana? Pertebal keimanan dengan ibadah dan perkuat keyakinan kita dengan ilmu. Terima kasih Pak Hakim. Begitulah, semoga datang lindungan Tuhan dari tipu daya makhluk yang sesat. Kenapa yang suka mandi di sini atau berenang tiba-tiba dia bisa tenggelam? Secara alam, Anda bisa mempelajari situasi di sini seperti apa. Jadi karena faktor alam.